Ala kulli hal, dengarkan baik-baik. Kamu di dalam berkumpul kepada manusia, jangan punya tujuan kecuali cari ridho Allah. Jangan ridhonya manusia. Karena ridhonya manusia ghayatun la tudrak. Itu harapan yang tidak mungkin akan kamu dapatkan. Kamu berkumpul kepada manusia, jadilah orang yang manfaat kepada mereka. Oh, orang punya hajat, selesaikan hajatnya. Oh, dia tadi itu adalah orang yang enggak ngerti, ajari ilmu. Oh, dia tadi itu terus begitu. Nah, jangan berharap manfaat daripada mereka. Jangan berharap kamu bermanfaat daripada mereka. Kenapa enggak bantu saya? Kenapa enggak ngasih kepada saya? Enggak, jangan berharap gitu. Kamu berkumpul dengan manusia, berbuatlah baik kepada siapapun. Dan jangan sakit hati kalau dicaci sama mereka. Baru nanti akan bisa hidup bersama manusia. Kalau enggak, nanti uzlah. Kalau enggak, nanti uzlah. Yang kamu cari pujian orang, enggak ada yang muji. Yang kamu cari apa? Manfaat dari mereka. Enggak ada yang beri manfaat di atas dunia ini kecuali Allah. Jangan berharap kepada mereka.